teman-teman, kita lanjutkan pembekuan getah karet atau latex. Ya, ini adalah pupuk hitam ya. Kita rendam beberapa jam atau satu hari. Kemudian kita pakai gitu saja ya. Kurang lebih satu ember yang gede itu untuk per kilonya. Per kilo pupuk saya airnya menggunakan satu ember gede. Ya, cukup kita jerot-jerotkan begini ya. Kita semburkan area getahnya atau lateknya. Kenapa dibeku? Karena latex atau getah karet ini kalau nggak dibeku dia nggak bakalan beku. Dua hari juga kalau kena air hujan itu yang bagian bawahnya bisa hilang ya, larut bersama air. Jadi proses bekunya ini sangat lama ya kalau secara alami. Jadi wajib kita beku untuk menghindari terkena air ya. Kecuali nggak pernah hujan ya, beda. Untuk dikasih kenopi-kenopi itu ya, itu beda. Ini kalau nggak keluar apa kelewat nggak disadap tuh ya. Nah, ini enggak ada lagi ya. Jadi ini rata-rata enggak ada getahnya, teman-teman ya. Mungkin harus dirawat dengan pemupukan dan harus cek pH tanahnya juga ya. Jadi kalau cuman proses pembekuan itu cepat ya teman-teman ya, nggak butuh waktu lama.
Lanjut. Tetangga lagi ngomelin anaknya, guys. Kita lanjutkan. Karena di belakang rumah ya. Teman-teman, kita jumpa lagi di video bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.